Togar kesurupan. Enggak dong, Mas. Aku kesel. Neti, pokoknya kamu harus aku latih sebelum kamu di training sama Jihan. Ih, kenapa, Gar? Malas ah, double-double kayak gitu capek. Enggak apa-apa, biar Jihan tahu kalau kamu juga punya kemampuan. Soalnya Jihan itu licik. Bentar, gimana kamu tahu dia licik? Dia itu ya, selain dulu satu STM sama aku sempat satu salon sama dia. Kita saingan gitu. Terus dia suka jadi banci KW gitu, biar bisa pegang-pegang cewek, customer cewek gitu. Beda bancinya sama aku kan original. Pantesan aja dia sinis banget sama gue. Hah? Makanya, Neti, kau mau ya aku latih? Mau, Gar. Hei, Neti. Tanganmu itu lembek kali kayak ubun-ubun bayi. Apaan? Orang sering gue pakai nyuci tiap hari ya? Biasanya juga yang nyuciin baju kamu teh saya. Ya, Prit ya. Tapi kan pakai tangan juga kan? Iya sih. Lagian ya, Neti, tanganmu itu bakal sering ngeremes, ngekrimat rambut sama megang gunting berjam-jam. Makanya harus kuat. Gue harus gimana? Tenang aja. Aku bakal kasih latihan biar tangannya kuat, biar keker. Aku bakal kasih latihan yang itu, Mas. Kau yakin Togar mau ngasih yang itu? Yakin. Tapi dari 8 orang yang latihan, cuma 10 yang lulus. Lebih dong. Berarti berhasil. Ya udah kalau gitu, ini aku ajarin. Lihat, tangannya gini. Nah, ini buang ke kanan, buang keluar. Ini terlalu pelan. Ini kuat. Aduh. Kasar banget. Namanya juga bencong bertenaga. Tapi ingat, gerakannya harus seperti air. Cuh, bukan air itu, Bodan. Lihat nih, ikutin. Ayo, ikutin. Kok gak ada suaranya? Kayak gitu. Nah. Ah, bencong asik. Tomple. Netes, gimana? Tanganmu ada perbedaan kan? Iya, sekarang tanganku keker banget kayak tangan Abri. Ah, gue gampang jadi laki lu. Emang laki? Tergantung baju ya. Neti, anak baru. Kok udah telat aja? Maaf kak, emang iya telat banget. Jihan, biarin kenapa ya? Baru telat juga 3 menit, injury time ada yang 5 menit. Pertanyaan dong, iya yang apa sih di sini dong? Kita punya kaki, bebas mau kemana aja. Lagian kan kita di sini diundang Mas Rudy. Siang kahan, maaf ya saya telat. Gak apa-apa cantik, ini kan baru 3 menit anggap aja injury time. Gak tabok sekali gak? Kau ya Jihan ya. Udah cong, lu cabut deh. Gue mau ngajarin anak konde gue jadi capster. Mas Ayo, kayak maling. Oke, netter. Hana, sekarang kita akan belajar cara menjadi capster yang paripurna. Oke, pelayanan pelanggan adalah kunci utama. Senyum! Dan ramah, ya. Coba netik. Selamat siang, Kak. Mau potong rambut model apa ya? Oh my God, that is so basic standard. Coba, Hana. Halo, selamat siang, Kak. Mau potong rambut model apa? Oh, itu very cute. Itu cocok banget buat klien-klien milenial gitu. Oke, yang kedua, kita akan belajar jenis-jenis shampoo dan jenis-jenis gunting. Buat gunting apa, Kak? Ya, rambatan lah. Jangan giling deh. Kan gunting congor, Kakak. Siapa tadi yang ngomong? Bukan aku.